Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tabalong menggelar rapat paripurna terbuka dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, penyampaian Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, dan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Haji Darwin Awi, didampingi Wakil Ketua Haji Mursidah dan Haji Masrudin, dan dihadiri 29 anggota DPRD Kabupaten Tabalong. Sedangkan dari pihak eksekutif, dihadiri Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani, Wakil Bupati Haji Zoni Alfianor, Sekda Tabalong Haji A.M. Sangaji, serta sejumlah Kepala SKPD Pemkab Tabalong. Agenda pertama rapat paripurna yaitu penyampaian laporan hasil rapat kerja Pansus 1 dan Pansus 2 DPRD Kabupaten Tabalong terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015. Rapat kerja Pansus 1 dan Pansus 2 DPRD Kabupaten Tabalong dengan pemerintah daerah bertujuan memberikan penilaian, masukan, saran dan pendapat, pertimbangan dalam rangka penyempurnaan penyusunan materi pertanggungjawaban APBD tahun 2015 Kabupaten Tabalong, serta agar dapat tercipta sistem dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk dapat menjamin tertibnya pengelolaan keuangan daerah. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, anggaran 21.562.089.665 rupiah. Realisasi 19.125.017.490 rupiah atau 88.70%. Sisa 2.437.072.175 rupiah. Catatan terkait pengemis dan anak pang berikan efek jera berupa sanksi tegas yakni ancaman pidana kalau terangkat kembali. Terkait pelatihan untuk penyandang cacat dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Maksimalkan upaya untuk mencetak 5.000 wira usaha baru. Pendataan keluarga sangat miskin diupdate secara berkala. Di Spora Budpan, anggaran 10.210.714.000 rupiah. Realisasi 8.758.800. Kami ulangi, 8.758.801.196 rupiah atau sebesar 85%, 85.78%. Sisa anggaran 1.451.912.804 rupiah. Catatan SKPD lebih fokus pada pengelolaan dan pengembangan potensi wisata unggulan. Anggaran untuk pembinaan atlet olahraga prestasi masih kurang. Saran kepada pelaksana penggunaan anggaran agar dapat mempertanggungjawabkan keuangan dilakukan secara ketat dan ekstra hati-hati dengan selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan petunjuk teknis guna menghindari terjadinya penyimpangan ataupun kerugian keuangan daerah. Berdasarkan hasil laporan Pansus DPRD, berikut pendapat akhir masing-masing fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015. Sidang dewan yang kami hormati, berdasarkan pertimbangan serta berbagai catatan tersebut di atas, maka fraksi Partai Golongan Karya dalam kesempatan yang berbahagia ini menyatakan dapat menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 untuk dapat disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Tabalong setelah sebelumnya dilakukan evaluasi oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Dengan demikian, rendahnya serapan anggaran beberapa SKPD tahun ini berpengaruh terhadap output dan outcome seperti tidak tercapainya target-target program. Hal ini tentunya amat disayangkan. Melalui melalui surat yang tiga itu lebih cermat, rasional dan realistis agar tidak menjadi serupa yang besar. Bupati, Wakil Bupati, Nampak Dewan yang berhormat. Bertolak dari hal
Verdi Kabupaten Tawang dengan ingin mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menerima dan menyetujui rencana peraturan daerah tentang pertanggungjawaban menjadi peraturan daerah Kabupaten Tawang telah dievaluasi oleh Gubernur Kota yang melaksanakan serta dengan ya serta harapan ada rekomendasi telah pendapat akhir ini dapat dijadikan masukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kita di ke depan. Rapat Dewan yang terhormat, berdasarkan catatan-catatan yang sudah disampaikan di atas, maka kami, fraksi Partai Demokrat, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan dapat menerima dan menyetujui laporan tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2015 untuk dijadikan perda dan dievaluasi oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Rapat Dewan yang terhormat, kami dari fraksi Partai Demokrat mengucapkan selamat kepada Puan Kabupaten Tabalong atas diraihnya Piala Penghargaan Adipura tahun 2016 dan menerima penghargaan Manggala Karya Kencana Bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan tahun 2016 di Kupang NTT. Serta kami juga memberikan apresiasi yang tinggi untuk RHP IPK yang wajar tanpa pengecualian. Semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan di tahun mendatang. Penyampaian raperda ini memiliki arti yang sangat penting dalam konteks pembangunan daerah karena dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi bagi Pemda dalam melakukan perubahan, perbaikan dan penyempurnaan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah ke depan yang lebih baik. Perbaikan dan penyempurnaan raperda menjadi sangat penting dalam rangka mempertahankan opini BPK yang tertuang dalam LHP. Sidang Dewan yang mulia, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Hanura dapat menyetujui raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 untuk disahkan menjadi perda Kabupaten Tabalong setelah dievaluasi oleh Gubernur Kalsel sesuai amanat perundang-undangan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kelemahan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tabalong di mana organisasi perangkat daerah belum mampu memaksimalkan pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan. Untuk itu ke depan, penyerapan anggaran di setiap organisasi perangkat daerah harus ditingkatkan melalui penyusunan perencanaan yang lebih cermat, lebih rasional dan realistis, kemudian juga alokasi anggaran yang sesuai dan manajemen waktu yang baik. Di mana mulai pelaksanaan kegiatan bisa lebih awal, terutama untuk kegiatan-kegiatan fisik yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, pada pendapat akhir ini, fraksi Bangkit Bersama mengusulkan melalui pimpinan sidang untuk menetapkan rencana peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2015 ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015. Setelah dengar rapat yang disampaikan Pansus tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2015, ketujuh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tabalong seluruhnya menyetujui pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2015 untuk selanjutnya raperda tersebut ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Penandatanganan surat keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD oleh Ketua DPRD Haji Darwin Awi bersama Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani. Sambutan ini kami juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kebersamaan saudara pimpinan dan anggota dewan serta dukungan dari unsur pimpinan daerah. Dalam kebersamaan itu terkadang ada perbedaan. Justru perbedaan dalam kebersamaan itulah yang membuat kami di eksekutif selalu mawas diri, selalu ingin berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Dengan perbedaan dalam kebersamaan itulah pada akhirnya kita dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian.
dan tadi sebagaimana disampaikan oleh fraksi-fraksi, alhamdulillah setelah 21 tahun dalam penantian, akhirnya Kota Tanjung berhasil meraih trofi Adipura. Tetapi walaupun demikian, kami mengharapkan agar kami terus diingatkan oleh saudara pimpinan dan anggota dewan. Kita dapat Adipura bukan berarti kita sudah bersih. Tetapi yang menjadi poin penting, kita berhasil meraih Adipura ini karena ada peningkatan yang signifikan tentang partisipasi masyarakat. Ada peningkatan yang signifikan tentang sistem pengelolaan kebersihan yang sudah berjalan dengan baik. Nah, tahun depan tantangannya itu lebih berat. Penyerahan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2016 dan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun 2017 kepada fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tabalong, yaitu fraksi Golkar Jurni, fraksi Partai Amanat Nasional Nabahan Fizi, fraksi Partai Demokrat yang diwakili Siti Arbayah, fraksi Hanura Supardi, fraksi Gerindra Haji Mustafa, fraksi PPKN oleh Sumiati, dan fraksi Bangkit Bersama yang diterima Haji Maksum Dahlan. Dari Graha Sakarta DPRD, TV Tabalong melaporkan.